mati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adalah dasar insaf, dasar keinsafan. Saya mempunyai 6 orang anak yang hendak ditanggung. Selebihnya adalah untuk dijadikan Islam, bukan dijadikan generasi kafir selepas ini. Mohon kepada tuan-tuan agar dapat bersama-sama memperjuangkan hak anak-anak kita sebagai generasi Islam hingga hari kiamat. Kami datang sini bukan nak minta derma. Kami dah cukup kaya dah. Kami untuk menyedarkan pemimpin-pemimpin kita dan kita sendiri. Mari kita bersama untuk menentang usaha-usaha memurtadkan saudara se-Islam kita. Usaha-usaha untuk memurtadkan saudara se-Islam kita semakin berani, di mana mereka mencabar perlembagaan kita. Bukan hanya terdapat di dalam Islam apabila berlaku sebarang kemungkaran, maka hendaklah kita menegurnya dengan perbuatan. Maka apabila tidak mampu dengan perbuatan, hendaklah didengar dengan kata-kata. Apabila tidak mampu berkata-kata, hendaklah dengan hati. Dan inilah selemah-lemah iman. Apakah kita di sini terlalu lemah imannya untuk menyatakan penentangan kita? Apakah kita di sini terlalu lemah imannya untuk menentang usaha-usaha memurtadkan saudara se-Islam kita ini? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Risalah-risalah itu betul juga dengan sepanduk. Kita tak expect memang untuk orang bersama kita. Kita buat apa yang kita boleh. Kalau mereka tak nak ikut, tak ada masalah. Kita tetap berjuang. Bekasi akan terus berjuang. Kita akan mendahului dia mana-mana NGO, mana-mana parti politik. Demi Islam, kita akan ke depan. Perkasa sangat marah, sangat terkejut berkaitan dengan berita terbaru berkaitan dengan tuition pada hari Ahad kepada murid-murid Islam di Jalan Kucai Lama, yang rupa-rupanya tuition tersebut mengajar anak-anak Melayu, anak-anak Islam menyanyi lagu-lagu memuji, mengasihi Yesus dan juga menceritakan sejarah-sejarah Yesus. Yang kita lihat ini cara pendekatan daripada pihak gereja, pihak-pihak pendakwah Kristian untuk menyerapkan nilai-nilai Kristian kepada anak-anak yang masih mentah. Ini berita sungguh terkejut. Kerana apa? Satu demi satu kita lihat pihak gereja mula memainkan peranan mereka untuk memurtadkan orang Islam. Daripada peringkat awal, didesak supaya dibolehkan menggunakan kalimah Allah. Kalimah Allah yang sepatutnya memang tidak boleh. Di dalam enakmen undang-undang bukan Islam, perkataan-perkataan seperti Allah, Bismillah tidak boleh dipergunakan oleh mana-mana orang-orang bukan Islam. Berbagai perkataan-perkataan yang tidak boleh digunakan. Tapi mereka tuntut kalimah Allah untuk digunakan dalam buku-buku terbitan mereka. Kemudian mendesak kajian untuk mereka menggunakan bahasa Melayu di dalam semua kitab Injil mereka. Kitab Injil mereka sekarang boleh didapati di mana-mana dalam bahasa Melayu. Kemudian perjumpaan wakil-wakil rakyat Kristian di Pulau Pinang begitu terang benderang sekali berikrar untuk menjadikan Kristian agama persekutuan satu hari. Dan juga Perdana Menteri Malaysia selepas ini datangnya daripada orang Kristian. Begitu tersusun nampaknya pihak pendakwa-pendakwa Kristian, pihak gereja yang melangsungkan niat mereka dalam majlis yang terkini di Damansara dengan tidak kurang 12 orang Islam ditaja untuk jamuan berbuka puasa, berbagai taklimat, berbagai risalah diedarkan di dalam gereja untuk mengelirukan umat Islam, dan niat mereka tidak lain kecuali untuk memurtadkan orang Islam. Dan yang terbaru, yang semalam kita dengar berita di Akhbar-Akhbar dan juga di
TV di Jalan Kelang Lama berkaitan dengan murid-murid sekolah Islam, diajar menyanyi, memuji, memuja, mengasihi Yesus. Dan sampai satu tahap sekarang, umat Islam sepatutnya tak usah memikirkan soal parti lagi. Demi Islam, orang-orang Islam patut bersatu tanpa mempunyai ketua di dalam parti. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin Islam lain. Perkasa mendesak supaya mereka hentikanlah mengejar undi kaum Kristian. Baik UMNO, baik PAS, baik pemimpin Melayu dalam PKR. Hentikanlah. Hentikanlah mengejar, kebulukan undi orang Kristian sehingga menggadai maruah agama Islam. Perkasa juga menuntut, menggesa, memohon kepada Raja-Raja Melayu bertindak tegas dalam isu ini. Isu memutarkan orang Islam, isu kesucian Islam adalah terletak di bawah Duli Mahamulia Raja-Raja Melayu. Perkasa mendesak, memohon Raja-Raja Melayu dapat memanggil pemimpin-pemimpin Islam supaya duduk semeja berbincang. Boleh berlainan politik, berlainan ideologi politik, tapi jangan berlainan dari segi akidah Islam. Sekian, terima kasih. Ada murid? Tuan, kenapa Tuan cakap pemimpin Melayu dari UMNO, PAS, PKR, mereka mengejar undi? It's clear, what? It's clear. It's totally clear. Kenapa? Masing-masing semua takut nak mempertahankan Islam. Kalah. Masing-masing takut. Masing-masing kejar undi orang Kristian. Tetapi orang Kristian hanya 9%. Iyalah, itu yang kami heran. Yang sikit tu dikecoh, yang besar, umat orang yang besar ni dia tak peduli. Perasaan hati orang-orang yang lebih majoriti dia orang tak ambil, tak mau jaga. Jadi itu yang kami heran tu. Kenapa duk kecoh sangat undi yang sikit ni? Guru Kristian langsung mengajar di sekolah. Kalau boleh lah. Kalau mereka betul boleh berjanji tanpa ada cubaan-cubaan, boleh terus kan? Tapi kita monitor. Maksudnya kita nak minta kerajaan haramkan orang Kristian mengajar pada orang Islam. Itu maksudnya. Kita tak ada masalah Kristian ke Buddha ke Hindu ke, ramai jadi guru pada orang Islam. Tak ada masalah. Tapi kalau mereka ni nampak jelas. Dan kita minta jugalah pihak-pihak keselamatan memantau guru-guru yang Kristian ni. Kita tak nampak guru-guru Buddha cuba nak mempengaruhi fikiran anak-anak orang Melayu. Hindu pun begitu juga. Tapi Kristian saja yang lebih sekarang ni. Apakah mereka cukup kuat sekarang? Baru ada 9%. Kalau pemimpin-pemimpin Melayu takut dengan mereka, maka mereka kuatlah. Pemimpin Melayu yang itulah mereka kuat.